Oke guys, yang kita lihat adalah Widen ya. Jadi Widen ini sering saya gunakan sebagai umpan guys. Jadi umpan perangkap kepiting itu ya. Jadi umpan ini paling ampuh guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alam Channel guys. Jadi malam ini saya melihat aktivitas Widen ya, yang dimana Widen ini sering saya gunakan sebagai umpan untuk perangkap kepiting guys. Jadi kalau di malam hari gini kalau mau nangkep Widen ini sangat mudah sekali guys ya. Nah seperti ini bentuknya guys. Ini adalah salah satu kesukaan kepiting guys. Jadi banyak ditemui di pinggiran air ya. Jadi ini kalau keadaan air pasang guys, Widen ini naik semua guys. Jadi yang di lubang, yang di air itu naik keluar semua guys. Jadi ada yang di nangkring di pohon-pohon, tapi di akarnya ya guys, bukan di atasnya. Jadi di akarnya ini, terus ke pinggir-pinggiran tanah-tanah pinggir air itu. Nah ini semua keluar dari air guys. Sebab apa? Sebab Widen ini diburu oleh kepiting guys sebagai makanan. Nah, untuk itu ini dulu saya sering sekali ini saya pakai buat umpan guys. Jadi untuk umpan perangkap yang paling ampuh menurut saya adalah Widen ini guys. Nah jadi ini sangat sering saya gunakan sebagai umpan guys. Ini kalau berburu Widen ini guys ya, ini di malam hari yang seperti ini guys. Nah kalau malam hari seperti ini dia sama cahaya pencahayaan ini tidak terlalu ini guys, apa dia menghiraukan. Jadi sangat mudah untuk kita tangkap guys. Berbeda dengan siang atau pagi hari guys, ini kalau ada orang lewat gitu langsung masuk ke lubang guys. Ini guys Widennya ini guys. Kalau yang di pinggiran air, kalau lihat orang itu langsung masuk ke air guys. Jadi sangat peka sekali kalau pagi atau siang hari itu guys. Kalau malam kita itu ambilnya itu enak, dia itu nggak lari guys. Jadi kita pelan, kita tangkapnya itu pasti kena gitu. Dari jarak dekat itu kena. Sedangkan untuk siang atau pagi hari nih guys, waduh kalau lihat orang aja sudah lari nih guys. Jadi sangat sulit sekali ya. Biasanya kalau nggak bisa ditangkap kalau pagi atau siang hari itu saya pakai jeratan guys. Jadi saya jerat itu sabitnya itu guys. Malam ini saya sengaja nggak tangkap guys, cuma saya mau lihat aktivitas Widen di malam hari ini ya. Jadi mulai dari lubangnya yang kayak gini guys. Nah ini saya perhatikan, ini ternyata dia sibuk dengan makan ini guys, makan lumpur guys. Jadi tanah-tanah ini yang mungkin menurut dia itu makanan guys. Jadi saya perhatikan itu dia makan ini tanah. Nah ini malam hari nih guys, ini sangat banyak sekali nih guys. Jadi yang ada di lubang ini semuanya ini banyak yang keluar guys. Nah. Sayang untuk Widen ini nggak bisa dimakan ya guys. Jadi entah, saya juga belum paham betul ya, tapi banyak yang bilang kalau Widen ini beracun guys. Jadi saya nggak mau coba guys, daripada nanti coba-coba ternyata beracun beneran, wah keok guys. Nah ini banyak lumpurnya ini guys, berarti dia habis cari lubang yang paling dasar ini guys. Nah seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.